Parade Batik Kota Sungai Penuh digelar di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh 29 September 2022. Kegiatan Parade Batik adalah peringatan Hari Batik Nasional. Kegiatan Parade ini memecahkan rekor MURI. Hampir sebagian besar dinas instansi memperagakan batik Kota Sungai Penuh. Bahkan batik ini telah dikembangkan dengan beragam warna dan beragam kombinasi budaya seni ukir dengan dikembang pula tengkuluk dan hijab hingga memperkaya khasanah batik Kota Sungai Penuh. Demikian pemakaian pada pria berupa topi dari warga batik yang disebut lacak. Hari Batik kebetulan tepatnya pada hari ini. Jadi acaranya memang melalui Zoom. Alhamdulillah para peserta yang hadir cukup banyak dan kami pun mengadakan acara tambahannya fashion show. Alhamdulillah selesai dengan baik dan acaranya sukses. Memang kita sengaja laksanakan ini fungsi daripada pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dari Dekranasda Provinsi Jambi, terkait dengan acara Batik Nasional, Hari Batik Nasional diselenggarakan pada hari ini. Dekranasda Kota Sungai sangat mensupport sekali. Ini terbukti pada hari ini kita melaksanakan, semua SKPD terlibat, semua sekolah terlibat, semua masyarakat maupun daripada sekolah-sekolah ya, dari organisasi-organisasi juga itu terlibat mendukung dan mensupport. Karena di Provinsi Jambi, di Kerajaan Jambi untuk memperoleh rekor MURI untuk batik Provinsi Jambi yang targetnya sekitar 10.000 daripada 10.000 orang. Alhamdulillah untuk Kota Sukono kita sama-sama lihat pada hari ini sangat banyak sekali ya, lebih 1.000 orang, karena dari Provinsi Jambi dari 11 kabupaten kota ada 11, maka kalau rata-rata kita ambil 1.000 maka sudah 11.000, itu sudah mencapai daripada rekor MURI. Alhamdulillah sama kita lihat tadi di virtual, secara virtual kita sudah memperoleh sertifikat rekor MURI untuk batik Jambi. Selanjutnya, Pagelaran Batik Jambi Peternakan dan